Kardiomiopati. Kardiomiopati adalah penyakit jantung akibat kelainan struktur dan fungsi otot jantung. Faktor resiko kardiomiopati yaitu kelainan genetik, penyakit tiroid, gangguan metabolik, kekurangan vitamin dan mineral, penggunaan alkohol dan obat-obatan, obat kemoterapi dan radiasi, infeksi, hemokromatosis, amiloidosis, dan sarkoidosis. Tanda dan gejala kardiomiopati antara lain nyeri dada, pembengkakan kaki, batuk saat berbaring, perut kembung, lelah, sesak, irama jantung tidak beraturan, pusing, dan pingsan. Penanganan kardiomiopati antara lain pemberian obat-obatan, menggunakan alat implantable kardioverter, defibrilator, dan transplantasi jantung. Pencegahan kardiomiopati antara lain jaga berat badan ideal, gizi seimbang, dan rutin olahraga. Hindari alkohol dan rokok, tidur cukup, dan hindari stres.